komponen Barisan Nasional, UMNO ada pergerakan puteri, MIC ada sayap puterinya, MCA ada belia wanisnya, manakala PBRS ataupun Parti Bersatu Rakyat Sabah ada skuad wanita mudanya. Saya juga difahamkan rakan-rakan daripada Parti Friends of BN ada juga sayap wanita muda. InsyaAllah kita akan jemput juga selepas ini. Saya sudah tentu kita semua masih ingat pergerakan puteri ada sejarah tersendiri dalam UMNO. Cetusan idea yang berbahagia atau yang berhormat Datuk Seri Azalina pada tahun 2001 yang diterima oleh keseluruhan parti ketika itu. Idea ini adalah atas kesedaran perlunya ada satu sayap yang menggerakkan wanita mudanya serta menjadi saluran untuk menyampaikan hasrat dan aspirasi mereka melalui parti besar bernama UMNO. Sayap ini tidak pernah bertujuan untuk menjadi saingan kepada mana-mana sayap lain dalam parti. Kini terbukti ia menjadi pelengkap kepada sayap-sayap lain dan dapat mengukuhkan badan induk UMNO itu sendiri. Sehingga kini sayap ini wujud hanya di dalam parti-parti komponen tetapi tidak menjadi sebahagian dari institusi dalam sistem Barisan Nasional. BN ada sayap wanita, BN ada sayap pemuda, tetapi BN belum ada sayap putrinya lagi, Datuk Seri Pengerusi. Ketika pilihan raya diadakan, satu pemandangan yang biasa apabila kita melihat wanita-wanita muda mengendalikan sistem maklumat dan mengendalikan IT di barisan depan pondok-pondok petugas jentera parti. Kebanyakannya ialah Puteri UMNO. Dan ianya belum lagi boleh dipanggil Puteri Barisan Nasional. Sebab itulah Datuk Seri Pengerusi dengan rasa rendah diri di depan para hadirin puteri sekalian, saya memohon agar Yang Berhormat Datuk Seri Pengerusi mengajukan kepada Dewan Tertinggi BN untuk segeralah mewujudkan secara rasminya sayap Puteri Barisan Nasional. Kita mahu dalam PRU yang akan datang di barisan depan wanita muda itu adalah Puteri Barisan Nasional. Kita mahu wajah-wajah itu adalah wajah-wajah wanita muda berbilang kaum yang mewakili Puteri Barisan Nasional. Saya percaya ideologi UMNO dan ideologi Barisan Nasional tidak pernah merendahkan martabat wanita. Dari awal lagi, soal wanita berhak mengundi tidak pernah menjadi isu. Kita juga percaya wanita berhak mendapat pendidikan yang sama dengan lelaki. Kita juga adalah antara pelopor kepada perjuangan gaji yang sama antara wanita dan lelaki. Bahkan, kalau dilihat pencapaian wanita seperti wanita menjadi gubernur bank negara adalah hasil perjuangan orang-orang terdahulu yang dipelopori oleh UMNO melalui perikatan dan juga melalui Barisan Nasional. Sejak merdeka, Barisan Nasional mengiktiraf wanita sebagai workforce yang penting dalam pembinaan insan di negara kita. Kita juga sudah lama terkeluar dari mana-mana zaman gelap yang meletakkan wanita sebagai kaum kelas kedua yang hanya layak menjalankan tugas rumah tangga semata-mata. Semangat merdeka yang akan disambut mulai esok mesti diteruskan. Bukan hanya merdeka daripada penjajah tetapi juga kita memerdekakan wanita dari sebarang diskriminasi dan eksploitasi. Barisan Nasional adalah parti progresif kerana ia didukung oleh pemimpin yang progresif. Parti kita sudah lama memandang ke depan dan sudah lama mengeluarkan wanita Malaysia dari sebarang belenggu yang mengikatnya untuk sama-sama maju ke depan. Isu-isu yang bersifat prinsip tentang hak kesamarataan gender telah kita selesaikan sejak lama dahulu lagi. Namun ini tidak bermakna pelaksanaan dan penghayatannya sudah selesai kesemuanya. Masih banyak lagi isu-isu yang mesti diteruskan perjuangannya.
isu gangguan seksual tidak hanya berakhir kalau akta sudah dibuat. Isu hak penjagaan anak, isu nafkah dan penganiayaan, isu cabaran semasa wanita muda yang memulakan kariernya. Semua isu-isu ini mesti diteruskan dan mesti terus diperkatakan dan diperbahaskan, dan pelaksanaannya mestilah menjadi sebahagian dari budaya hidup kita dan dihayati oleh semua pihak. Zaman Cinderella ya sudah berakhir. Masalah wanita hanya dikatakan berakhir apabila dapat berkahwin dengan putera raja dan tinggal di istana besar. Cerita pari-pari seperti itu hanyalah cerita khayalan untuk lari dari masalah realiti sebenar. Realitinya tidak begitu. Kemiskinan rakyat akan menjadi cabaran untuk kita semua. Terutama di saat negara dan dunia dilanda kemelesetan ekonomi. Dengan kurangnya pekerjaan, dengan kenaikan kos sara hidup, semua ini wanita akan merasakannya. Ataupun sekiranya berlaku pembuangan kerja, apakah wanita dahulu yang menjadi mangsanya? Di kelompok rakyat miskin, penderitaan wanita dari keluarga miskin lebih berganda-ganda impaknya. Lebih-lebih lagi di kalangan ibu tunggal atau mereka yang ditinggalkan, atau ada suami tetapi tidak tahu tanggungjawabnya. Termasuklah suami yang bernafsu besar tetapi kemampuannya kurang. Ada yang malas bekerja ataupun terjebak dengan dadah. Ini hebat di luar tetapi ganas di rumah. Wanitalah yang menanggung tekanan kesan fizikal dan psikologi yang tidak terhingga, tetapi ramai yang tak dapat menyelaminya. Hanya wanita sahaja yang lebih memahami wanita. Sebab itu, suara wanita penting. Mereka perlukan sokongan dan perlu diberi ruang dan peluang untuk menyampaikan pandangan, untuk menyampaikan cadangan di pelbagai forum dan institusi. Dengan memperbagaikan barisan wanita dalam barisan nasional, ini dapat memperkukuhkan agenda pemerkasaan wanita dan kesamaan gender. Taraf kita mungkin sama, taraf kita mungkin sama walaupun peranan kita berbeza. Namun kita pula tidak mahu dilihat puteri dan wanita hanya menjadi alat untuk memperkukuhkan kedudukan lelaki. Terutama sekali mereka yang tidak pernah pun mempedulikan nasib kaum hawa. Merayu undi wanita. Memanci grade pengundi wanita. Bersengkang mata menghadap komputer wanita muda. Menguruskan data pengundi wanita muda. Dimaki hamun ketika mengendalikan URP wanita muda. Namun kenapa kalau pilih calon, kamilah yang paling ke bawah? Banyak alasan pasti diberi. Sebab itu ya, dengar. Sebab itu sesekali terfikir juga. Apa kata kali ini kita ubah peranan? Biar lelaki pergi merayu undi. Biar lelaki buat kerja jalinan rakyat. Biar lelaki jaga komputer. Jadi calon dan lelaki bekerja untuk memenangkan kami. Okey, kalau ini terjadi, kami semua sanggup tampal poster. No. Namun kami faham, nak melahirkan lebih ramai minimal kandidat adalah cabaran yang perlu dilakukan bersama.
Kami akan jadikan organisasi ini bagi melahirkan lebih ramai pemimpin masa depan untuk parti dan negara. Dulu, dalam UMNO, pencapaian tertinggi wanita sekadar ketua wanita saja. Tapi kini, sudah ada 5 bahagian yang diketuai oleh wanita. Bahagian Pengerang di Johor, bahagian Pendam dan Sungai Petani di Kedah, bahagian Maran di Pahang, dan bahagian Beluran di Sabah. Mereka semua ni adalah produk Puteri UMNO. Ini bukti proses memperkasakan wanita bermula dari institusi pergerakan Puteri UMNO. Jangan terkejut ya. Jangan terkejut ya bos. Satu hari nanti 50 ketua bahagian datang dari produk Puteri UMNO pula. Untuk memastikan kemenangan calon-calon Barisan Nasional dengan syarat parti juga mesti mengemukakan calon yang faham tentang aspirasi wanita, faham apa itu pemerkasaan wanita. Parti juga kena bertegas dengan mereka yang berpandangan seksis dan rasis, yang suka mempersendirikan wanita, yang suka merendahkan wanita, yang bertingkah laku yang memualkan terhadap wanita. Kami juga sangat sensitif dengan mereka ini. Kalau seluruh Malaysia ataupun seluruh masyarakat Malaysia mual dengan mereka, parti tidak lagi boleh mengharapkan kami mempertahankan Malaysia. Full stop. No way, brother. Lelaki MCP. MCP, male chauvinist person, lelaki yang menganggap dialah dewa segalanya, sepatutnya tiada tempat dalam Barisan Nasional. Yang berhormat Dato' Sri Pengerusi dan rakan-rakan semua, konvensyen Puteri Barisan Nasional yang pertama hari ini adalah rintisan kepada banyak lagi forum-forum yang akan kami anjurkan mengenai aspirasi wanita muda dan mengenai pengukuhan terhadap pemahaman konsep pemerkasaan wanita. Agenda kami mestilah menjadi agenda parti. Selepas acara perasmian ini, insyaAllah kita akan mendengar pelbagai pandangan dari semua pihak. Kita akan dengar apa pandangan bosku, Dato' Sri Najib. Kita akan dengar apa ulasan Afiq Shina berkaitan parti dan wanita. Manakala di sebelah petang, kita akan mendengar pandangan-pandangan mengenai persiapan pilihan raya serta semangat yang perlu dikongsi oleh pengasas pergerakan Puteri UMNO Malaysia yang berhormat Dato' Sri Azalina. Terutama sekali atas tajuk Barisan Nasional perlu menjadi parti penggerak pembaharuan. Konvensyen ini akan ditutup oleh Yang Berhormat Dato' Sri Timbalan Presiden, Timbalan Pengerusi Barisan Nasional, dan diharapkan konvensyen rintis ini akan memberi kesan yang mendalam kepada kita semua. Ini adalah pembakar semangat untuk kami bekerja lebih tekad lagi untuk memastikan kemenangan Barisan Nasional. Dan kami yakin, kami percaya, tidak ada parti lain yang lebih baik untuk masa depan kami dan negara melainkan Barisan Nasional yang kami sokong dan dukung. Di atas kesudian Yang Berhormat Dato' Sri Pengerusi bersama kami pada pagi ini dan merasmikan konvensyen ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami juga ingin merakamkan terima kasih atas komitmen Dato' Sri memberi ramai calon-calon wanita muda menjadi calon Barisan Nasional di Melaka dan di Johor. Kami yakin dalam pelbagai cabaran yang terpaksa Dato' Sri Pengerusi lalui
kebijaksanaan Datuk Seri Pengerusilah banyak berubah landscape politik sejak Barisan Nasional dilanda bencana besar 4 tahun yang lalu. PN kembali menerajui negeri Perak, menerajui Melaka dan Johor. Jatuhnya warisan di Sabah paling penting, paling penting perubahan 3 Perdana Menteri di Persekutuan dan lahirnya PN-led government pada hari ini. Ini adalah hasil dan gerak tindak Datuk Seri Pengerusi kita. Kalau dulunya ada kita belajar tentang Sun Tzu, Art of War, UMNO dan BN ada versinya tersendiri mengenai Art of War ni. Datuk Seri, hari ini adalah tarikh terakhir MOU. Tidak ada pilihan raya sebelum 31 hari bulan Julai. Ertinya, pilihan raya boleh diadakan pada bila-bila masa saja. Kami mahu pilihan raya diadakan segera. Kita sudah menang besar di Melaka. Kita sudah menang besar di Johor. Jangan sampai momentum kemenangan ini hilang. Segeralah adakan pilihan raya. BN ready? Puteri ready? War cry kami puteri ready. Datuk Seri Pengerusi, jangan sekali-kali melayan. Jangan sekali-kali melayan kehendak pembangkang dan juga bersatu yang mau melengah-lengahkan pilihan raya sehingga ke hujung penggan. Kenapa kita perlu tunggu mereka sampai bergabung? Kenapa kita perlu tunggu sampai mereka bergabung baru kita nak serang? Jangan kita sekali-sekali berikan mereka vitamin untuk mereka jadi lebih kuat. Bodohlah kita tidak menyerang ketika musuh kita lemah. Tahniah di atas kejayaan meminda perlembagaan bagi membolehkan akta anti lompat parti diadakan. Ingat, bersatu adalah parti. Bersatu adalah parti yang penuh dengan sarang pengkhianat dan tak perlu dilayan kehendaknya. Jangan layan. Kami tak sabar nak tunggu pilihan raya. Tak sabar nak tunggu pilihan raya segera. Kami tak sabar nak lihat, nak tengok kata-kata pengkhianat termasuk bekas pemimpin pergerakan Puteri UMNO sendiri ditanya hidup-hidup politiknya. Kami mahu Barisan Nasional kembali menguasai negara dan meneruskan perjuangan memberikan kemakmuran dan kebaikan kepada rakyat. Semoga Allah menyatukan hati-hati kita, mempermudahkan perjuangan kita, memberkati kemenangan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.